akhir rancangan ni. Boleh ke tak boleh, tuan? Okey. So hari tu, tuan, kita bercakap dulu pasal duit. Boleh tak? Kita buka minda dulu. Bercakap pasal duit, ada orang suka, ada orang menyampah. Betul ke tak betul? Yang menyampah tu kenapa, tuan? Jawab dalam hati je. Boleh ke tak boleh, tuan? Okey, yang menyampah sebab dia tak suka lah. Okey. Tapi hari ni bila kita bercakap pasal duit, ramai orang tahu, tuan. Okey. Segala-galanya memerlukan duit dalam hidup ni. Setuju atau tidak, tuan? Nah, saya tak nak cakap seorang-seorang. Setuju atau tidak, tuan? Okay? So lagi orang dikata apa, kita tahu duit banyak bukan boleh hilangkan masalah kita. Tapi ini kajian yang dibuat oleh World Wide, Tuan Umar. Dia kata apa? 99.9% masalah hidup kita datang daripada apa? Datang daripada duit. Betul tak? Ada orang cakap dengan saya, Min, duit tak boleh bawa mati pun. Betul ke tak betul? Tapi tak ada duit boleh mati bang. Betul ke tak betul, bang? Pensan kepala. Betul tak betul, bang? Macam-macam orang nak cakap. Betul tak? Tapi hanya percayalah cakap saya, Tuan Umar. Okay? Duit sangat penting dalam hidup kita. Okay? So hari-hari seterusnya, Tuan Umar, kita buka minda kita lagi. Okay? Saya suka baca artikel tentang Dr. Irfan Nahdi. Dia kata apa? Minda kaya, minda miskin. Okay? Minda kaya, dia kata orang yang mempunyai impian. Setuju atau tidak, Tuan Umar? Orang yang miskin, Tuan Umar, melihat impian sebagai satu benda yang tak boleh dicapai. Betul ke tak betul, Tuan Umar? So hari ni, Tuan, bila kita bercakap pasal impian, semua orang ada impian. Betul tak? Saya pinjam kata-kata orang hebat, Zig Ziglar. Okay? Seorang ahli falsafah. Dia kata apa, Tuan Umar? Okay? Sebuah kehidupan tanpa impian adalah sebuah kematian, dan kita mati sebelum kita mati. Faham ke tak faham, Tuan Umar? Buat paham jelah diri kata. Betul ke tak betul, Tuan Umar? Maksud ni, Tuan Umar, orang yang hidup macam kita hari ni, Tuan Umar, kalau tak ada impian, sebenarnya adalah orang yang telah mati. Setuju atau tidak, Tuan Umar? Daripada dulu sampai hari, macam-macam impian yang kita ada dalam hidup kita. Tapi hari berapa ramai yang dapat capai impiannya? Betul ke tak betul, Tuan Umar? Betul, betul. Sibuk saya memang betul. Makin lama makin pelan. Betul ke tak betul, Tuan Umar? Betul. Laju tawaran manis, Tuan Umar. Tepukan sekali, Tuan Umar, untuk semua. Okey, so hari ni, pasal ni kita nak berkongsi, Tuan Umar. Okey, satu saya nak berkongsi lagi, Tuan Umar. Supaya kita hari ni ceria-ceria buka minda kita lagi, Tuan Umar. Okey, ini kereta impian kita. Okey ke tak okey, Tuan Umar? Ni impian saya lah orang lelaki. Betul tak betul? Kalau dulu bawa kereta kancil, kunci simpan dalam poket dan pakai beg lalu kunci gantung kat poket. Betul ke tak betul, Tuan Umar? Nampak nak? Sebab tu Tuhan tak nak bagi kita kaya cepat. Menyampah dia. Betul ke tak betul, Tuan Umar? Betul ke tak betul? Nampak? Jangan jadi macam tu. Okey? Ha, ini kereta impian saya, Tuan Umar. Saya janji dengan rumah saya lah. Okey? Nak bagi kereta ni. Okey ke tak okey? Rumah saya kata apa dengan saya? Bang, kalau pergi pasar raya, parking kat basement macam mana? Nak buka? Betul ke tak betul? Impian ni bawa je lah. Betul ke tak betul? Ini impian, Tuan Umar. Okey? Ini impian. Semua orang ada impian, Tuan Umar. Tapi hari percayalah, Tuan Umar. Tanpa impian yang kuat, tanpa impian yang jitu, tak mungkin kita mencapai matlamat kita. Setuju atau tidak, Tuan Umar? Setuju. Alhamdulillah, Tuan Umar. Kita pusing-pusing lagi. Kita cerita-cerita lagi dulu. Sebelum, sabar. Jangan cerita pasal manggis dulu, kan? Okay, kita cerita pasal ni dulu, Tuan Umar. Okay? Ini antara orang yang terkaya di Malaysia, Tuan Umar. Okay, semua orang tahu. Siapa nombor satu, Tuan Umar? Robert Koch. Dia buat apa, Mak? Raja gula. Jual gula pun boleh kaya. Kita jual manggis pun boleh kaya. Okey tak okey, Tuan Umar? Okey. Kalau okey, bagi tepukan sekali, Tuan Umar. Nampak dah? So, hari ni, Tuan Umar, kita nak tahu apa rahsia dia. Okey? Ini ayat dia yang paling orang suka, Tuan Umar. Dia kata apa, Tuan Umar? Baca sama-sama, Tuan Umar. Orang yang berniaga ikan menghadapi masalah dengan air. Okey? Baca betul-betul, Tuan Umar. Dia kata apa lagi? Apabila laut sangat tenang, mereka tak nak menangkap ikan. Tapi bila laut bergelora, okey, nelayan yang hebat, dia kata, akan menangkap ikan. Kerana waktu laut bergelora, okey, ikan besar duduk ke atas dan ikan kecil duduk di dasar laut, Tuan. Boleh faham ke tak boleh faham? Apa yang nak disampaikan sini, orang kata apa? Peluang datang waktu kita tak bersedia. Betul ke tak betul, Tuan? Waktu kita susah, waktu kita tak ada niat, tak ada duit lah, waktu peluang ni lah nak datang. Betul ke tak betul, Tuan? Kau time aku susah, tak ada duit ni lah, kau nak ajak aku masuk jus manggis. Betul ke tak betul? Masalahnya time ada duit, kau lupa diri. Betul ke tak betul, Tuan? Itu kawan saya kat kampung, tuan-tuan semua okey. Bagi tepukan sekali, Tuan. Okey. So hari ni, okey, saja kita nak kongsi lagi. Ni top 20, Tuan. Okey. Super bilionaire kita lah dalam Malaysia. Senang kita nak cerita, okey. Yang saya bulatkan ni apa dia, Tuan? Okey. Bangsa siapa, Tuan? Okey ke tak okey? Dalam 20 ada 3 je bangsa agama sedarah dengan saya. Okey ke tak okey, Tuan? Okey ke tak okey? Kira okeylah ada 3. Kalau tak ada, malu kita, bang. Betul ke tak betul, bang? Tapi hari kita buka minda kita lagi. Nampak tak? Kerana apa, Tuan? Jawab dalam hati je lah. Okey? Kita bukan nak jadikan benda ini sebagai isu. Tapi ini realiti kenyataan. Betul ke tak betul? Okey? So hari saja nak cerita. Kenal tak ni, Tuan? Okey, jutawan bumi putera kita yang paling kaya lah. Selain kita, betul tak? Saya suka tengok sejarah dia, Tuan. Sangat-sangat hebat. Nampak tak? Dia kata apa? Jutawan bumi putera nombor satu di Malaysia. Dah membina 12 buah masjid, Tuan. Tak teringin kita, Mak. Ni,
nak bina masjid bang. Kita ni bang, hari Jumaat je. Okey, tabung masjid lalu sebelah je mengantuk. Okey ke tak okey doh? Kenapa? Duit aku pun tak cukup betul-betul doh. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita infak dalam agama tu bang, insya-Allah rezeki kita bekas. Setuju atau tidak doh bang? Okey. Dan semasa kecilnya menjual roti canai dan menanam bayam doh bang. Maksudnya sejarah hidup yang sangat susah doh bang. Tapi hari ini kerana impian dia nak berjaya doh bang. Tuan-tuan masih bersama saya atau tidak doh bang? Masih. Masihlah dah duduk betul ke tak betul? Okey. So saya kita teruskan lagi tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan nampak kat slide tuan-tuan? Dia memandang langit nampak duit. Okey ke tak okey macam ni? Besok pagi bangun lepas main subuh keluar nampak tengok langit kalau nampak gambar duit tuan-tuan. Okey ke tak okey macam ni? Okey ke tak okey? Ah tu ada something wrong lah. Ah ini gambar saja tu apa. Okey, dia kata apa tuan? Teruskan makan gaji. Okey, biasanya kalau kita bercakap pasal impian teruskan makan gaji. Boleh dapat ke tak boleh dapat bang? Boleh dapat atau tak boleh dapat? Boleh, tapi lama. Betul ke tak betul, Roman? Panjang masa dia, Roman. Nampak tak? Waktu itu kena makan gaji juga. Betul ke tak betul? Saya ada 6 orang adik-beradik, 4 orang kakak saya dengan abang saya, Roman. Semua kerja makan gaji. Yang best semua kami duduk satu rumah, Roman. Okey? Balik kerja cilaka punya, Roman. Bagi kerja banyaklah, OT lah, itulah, inilah. Tapi besok pergi kerja lagi. Okey ke tak okey, Roman? Pergi kerja, balik kerja lagi, maki lagi, maki lagi. Besok pergi kerja lagi. Betul ke tak betul? Okey ke macam tu? Agak-agak okey kan? Berdosa ke tak berdosa, Roman? Tak berdosa, tapi tak faham, bang. Kerana apa, Tuan-tuan? Itu realiti kehidupan. Setuju atau tidak, Tuan-tuan? Bukan saya kata kerja makan gaji tak bagus, Tuan-tuan. Tapi kerja makan gaji bagus. Tapi ada lagi yang lagi bagus. Betul tak? Kita sebenarnya, Tuan-tuan, dapat pilihan yang banyak dalam hidup. Dan hari ini, Tuan-tuan, pada malam ini salah satu pilihan yang diberikan kepada kita. Okey ke tak okey, Tuan-tuan? Okey. So, seterusnya lagi, Tuan-tuan, nak buat bisnes, Tuan-tuan. Nak buat bisnes, confirm pasal modal. Betul ke tak betul? Bila bercakap pasal modal ni, modal banyak mana yang kita ada? 300 ribu. Ada ke tak ada? Betul ke tak betul, Tuan-tuan? Banyak 30 ribu. 300 pun tak ada, Masya Allah, Tuan-tuan. Nampak tak? Kawan-kawan saya banyak, Tuan-tuan. 300 pun tak ada. Berhenti jadi orang. Betul ke tak betul, Tuan-tuan? Kerja ramai-ramai, Tuan-tuan. Kerja lama-lama. Berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun. Bila cakap pasal 300 untuk memulakan perniagaan? Tak ada. Senang ni dijawab tak ada. Okey ke tak okey? Tapi tuan-tuan semua okey. Semua 300 ribu ada. Okey ke tak okey, Tuan-tuan? Tengok muka, semua muka senyum ada 300 ribu. Okey, kita okey, bagi tepuk tangan sekali dalam muka semua. Okey? Kita buka minda kita lagi. Apakah bisnes yang kita nak buat, Tuan-tuan? So, hari ini, Tuan-tuan. Okey, hari ini tuan-tuan berada pada masa dan tempat yang betul. Satu perniagaan, satu trend yang terkini, Tuan-tuan. Okey? Kita tak memerlukan kedai, pekerja, kos, pengalaman, risiko dan sebagainya. Kita buang dulu tepi.